Satu tabung tertutup dengan volume 600 liter berisi gas bertekanan 6 atmosfer. Ini ATM itu atmosfer ya. Hitunglah usaha yang dilakukan gas jika A, gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 3 kali semula. B, gas dimanfaatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 1/2 volume semula. Oke, kita jawab di sini diketahui apa tuh? Volume ya? Volume. V sama dengan 600 liter. Bertekanan berarti P. 6 ATM atmosfer. Atmosfer. Tekanan tetap ya? Tekanan tetap berarti isobarik. Barik. Oke. Tunggu utamanya. Gagas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya 3 kali semula. Ini berarti ini kita sebut dengan P1 ya. Oke, untuk yang A, gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 3 kali semula. Kalau volumenya menjadi 3 kali semula, ini kan 600 liter. Jadi 3 kalinya jadi berapa liter? 1800. Dikali 3 berapa? 1800 liter ya. Iya, 1800 liter. Kita jawab yang A dulu ya. 1800 adalah usaha ya. Kita jawab yang A, berarti usaha W sama dengan P dikali P. Delta V. Delta V nya berapa ini? Belum. Delta V nya berapa? Awalnya 600. Belum diketahui. Awalnya 600, jadi 1800. Berarti delta V nya berapa? 3. 1200. Tapi itu perubahannya dikurangi. 1200. Terus dikurangi 600. Berapa? 1200. Yes. 1200. 600. Liter ya. Jadi kita masukin ke sini W sama dengan P. P nya itu 6 atmosfer. Nah ya, ini 6 atmosfer itu sama seperti P sama dengan 6 atmosfer itu kalau kita buat ke Newton pangkat 2 jadinya dikali 10 pangkat 5. Jadi karena di sini satuan atmosfer, kita ubah dulu ke Newton pangkat 2, Newton N pangkat 2, jadi dikali 10 pangkat 5, jadi ditempelin dikali 10 pangkat 5, jadi kita pakainya 6 kali 10 pangkat 5 P-nya itu ya, itu P-nya ya. Sekarang delta P-nya adalah 1200. Iya, kalau liter itu jadi bagi 1000 ya. Iya. Jadi dikali 1200 delta P nya itu kan dikali 10 pangkat min 3. Dari mana 10 pangkat min 3 tadi tuh? 10 pangkat min 3 nya dari mana? 1000 diubah ke meter kubik. Betul. Dari liter kan. Siapa yang jawab barusan? Muhammad Hafid. Siapa? Muhammad Hafid. Oh, Hafid. Oke, kita hitung ya. Ini berarti kita hitungnya 6-nya dulu. 6 dikali 1200. 10. Berapa? 7200 dikali 10 pangkat 2. Di sininya 5, di sininya min 3. Jadi 10 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2. Satuannya joule. Joule.
Zul. Joule. Bule. Atau jadi tambahan 02 nya tambahan 02 jadi 720 ribu. Jadi 720 kilojoule. Tolong dicatat ya, pertama ya, 720 kilojoule. Tadi kan kita dapat berapa tadi tuh? 720. Iya. 1000. Kita kan dapatnya ini. Iya. Kita ubah ke kilo. Ini itu kan kilo. Tak. Tak itu kan. Dibagi 1000. Iya. 720 kilo. Ya, jadi sama ya jawabannya ya. Sekarang kita jawab yang B ya. Gas dimanfaatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi setengah dari volume semula. Berarti kan tadi diketahui untuk yang B ya. Untuk yang B ya. Volumenya itu awalnya itu kan 600 liter. Terus tekanannya 46 atmosfer. Tekanannya 6 atmosfer. Berarti kita ubahnya jadi ke Newton meter. 6 kali 10 pangkat 5. Nah yang ini kan volumenya menjadi berapa? Setengah. Setengahnya. Ini volumenya awalnya 600, jadi setengahnya jadi berapa? 300. Ya. Oke, kita W ya, berarti W sama dengan T dikali delta P. Delta P-nya berapa? 300 dikurangi 600. Berapa tuh? Min 300 satuannya liter. Kalau liter berarti diubah ke meter kubik dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Jadi W sama dengan P nya itu berapa? 6 kali 10 pangkat 5 ya. 6 kali 10 pangkat 5 soalnya ini udah diubah dari atmosfer ke Newton meter pangkat 2. Terus delta P, delta P ini itu adalah min? Min 300. Kali 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat min 3. Ya, 6 dikali min 300 jadinya? Min 900. 180 joule. Kita ubah ke kilojoule. Berarti ini yang 1000 itu kan kilo. Min 180 kilojoule. Oke. Joule. Sebuah tabung tertutup dengan volume 600 liter berisi gas tekanan 6 atmosfer. Jika besar usahanya segitu, gas memuai pada tekanan tetap, volumenya menjadi berapa? Ketahui apa tuh? Volume awal di 1. 600 liter. Bisa. Tekanannya berarti P-nya ya 6 atmosfer ATM. Kita ubah ke Newton meter pangkat 2. Berarti dikali 10 pangkat 5. Iya. Jika usahanya. Nah, ini diketahui usahanya. Usaha.
berarti W ya? Iya. Ya? Iya. Oke, halo? Iya. Iya. Usahanya, nilainya 720 kilojoul. Dikali 1000. 720 ribu kilojoul. 20.000 joule ya? Sekarang ya. Berarti itu isobarik. Yang ditanya volumenya, volume 2 di kita jawab di sini V2. Kita mau nyari V2, sama berarti kita nyari delta V-nya dulu. Tetap aja pakai rumus ini. W sama dengan P dikali delta V. P sama dengan W-nya itu berapa W-nya? W-nya berapa W-nya? 720.000 joule. Jadi kita ganti W-nya dengan 720.000. Yang ini diganti, ini diganti sama dengan lagi P-nya kita masukkan. 6. Setelah ini apa? 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berarti dikali berapa? Kita tulis lagi ya, 720.000-nya sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5 berarti nolnya ada 5, itu berapa? Ya, 600.000. 600.000 ya. Jadi di sininya 600.000 ya. Dikali delta V. Setelah ini kita coret. Kita coret dulu. Ini nolnya ada berapa ini? 1 2 3 4. 4. Iya. Ya. Kita coret 4, ini juga coretnya 4. Eh, kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Coretnya 4 ya. Iya. Ya, berarti ini tinggal oke, setelah ini apa? Setelah ini apa? Siapa yang pindah luas? Dibagi. Siapa yang pindah luas? 60 pindah luas. 60 sama. Oke, 60-nya pindahin ke sini ya, ke sebelah kiri ya. Iya. Perkalian. Ya. Ini perkalian jadi pembagian. Bagian. Jadi 72-nya tetap di sebelah kiri. 60-nya ke sebelah kiri, jadinya tadinya perkalian jadinya pembagian. Ya. Adalah delta V-nya. Ya. Nah, ini aja 72 bagi 6 berapa? 12. 12. 12. Nah, 12 1, bagi 2. Jadi komaan 1,2. Ya, ulangi 72 dibagi 60. Kan itu gede-gede ya. Bagi aja ya. Yang nolnya enggak ikutan. Jadi 72 bagi 6 kan 12. Ini kan di bawah 11. Berarti 12 1,2. Ini 1,2. Delta V-nya 1,2. Delta V bentar lagi. 1,2. Ini kan 1,2 meter kubik. Meter kubik diubah ke liter itu dibagi dikali 1000. Jadi 1200. Delta V-nya sama dengan 1200 dikurangi pi 1. Iya. Pi 1. Iya. 200 sama dikurang, dengan sama dengan pi 2. Dikurangi 600. Dikurangi 600. Ini tulisan ibunya ada? Ada. Ada, Bu. Ada. Berarti kalau ini kan yang ditanya pi 2-nya ya. Iya. Pindah yang masih di sini, pindah aja di sini. Min 600-nya pindah luas di sini. Tadinya min jadi plus. Plus. Jadi 1200 ditambah 600. 100. Jadinya 1800. Sama dengan di 2. 2. Jadi di 2-nya itu adalah 1800 satuannya dikurangi meter liter